Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yopi Perkebunan Mandor. Semoga Anda sehat-sehat selalu, dapat beraktivitas seperti biasanya, tidak kurang suatu apapun oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di daerah areal gambut ataupun di daerah rawa sangat rentan sekali dengan terjadinya yaitu banjir ataupun jumlah volume air banyak di area tersebut. Pola yang dilakukan irigasi bisa dilakukan secara menggunakan mesin seperti alat berat ekskavator, dan secara manual kita membuat parit itu digunakan dengan cangkul. Hal tersebut sangat bagi petani merupakan hal yang berat sekali dilakukan dengan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan cara irigasi. Kita tahu bahwa manfaat dari irigasi ini sangat baik sekali bagi kelapa sawit tersebut, yang mana bisa mengatur volume air yang ada pada lahan tersebut menjadi terkontrol dan bisa membuat areal perkebunan sawit tersebut menjadi lebih baik. Apabila kelapa sawit tergenang oleh air, akan berdampak buruk sekali pada kelapa sawit tersebut. Kali ini Yopi Perkebunan akan melihatkan bagaimana cara bentuk pembuatan irigasi menggunakan arat, karena irigasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kelapa sawit. Mari kita lihat bentuknya. Baik sobat, inilah bentuk parit ataupun kanal yang dibuat di perkebunan kelapa sawit. Tujuan pembuatan parit dan kanal ini agar debit air yang ada pada dataran ini tetap normal dan terjaga. Jika terlalu banyak air berada di dataran rendah akan menyebabkan air tersebut tergenang ataupun banjir dan berpengaruh buruk kepada kelapa sawit. Kedalamannya ada berkisar sekitar 2 meter, lebarnya ada sekitar kurang lebih 5 meter. Areal ini merupakan area rawa. Ini dulunya banjir, tergenang dengan air. Sekarang sudah normal dan kering karena dibuatlah seperti ini, parit ataupun kanal untuk menghindari terjadinya tergenang pada areal ini. Kita lihat buah dari sawit ini normal. Oke, buahnya sangat baik dan bagus. Manfaat kita membuat parit seperti ini sangat berguna sekali bagi kelapa sawit, yaitu untuk bisa kita mengontrol dari pertumbuhannya dan hasil dari produksinya. Ini contoh daerah yang dataran rendah atau rawa, sekarang sudah kering. Kita lihat ini, dan kita lihat ini hasil dari setelah pembuatan parit, buahnya bagus dan normal. Nah, coba lihat arealnya sekarang normal seperti areal sawit biasanya. Ini dulu merupakan daerah yang banyak air ataupun rawa, dikatakan total rawa. Sekarang sudah kering setelah pembuatan parit dan menjadi dataran yang sangat baik sekali. Dan kita lihat pertumbuhan kelapa sawit pada areal ini sangat baik. Ini bisa dilihat bentuknya, buahnya juga baik dan normal. Setelah dilakukan pembentukan kanal ataupun parit di setiap areal perkebunan di daerah rawa yang ada pada saat ini, daerah gambut juga dianjurkan membuat sebuah kanal atau parit untuk kebun tersebut menjadi lebih baik dan memudahkan operasionalnya dalam kegiatan sehari-hari
melakukan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Kita lihat ini buahnya normal dan sangat baik sekali. Oke, saya lihatkan buahnya ya, baik dan bagus. Jadi manfaat ini sangat berguna bagi sahabat-sahabatku. Ini bentuk pemaparan yang saya sampaikan kegunaan irigasi pada daerah gambut ataupun rawa. Itulah manfaat pembuatan parit ataupun kanal di area rawa atau daerah gambut. Karena volume air terlalu banyak di daerah rawa ataupun gambut menyebabkan kelapa sawit tumbuh tidak normal dan produksinya tidak bagus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.